perayaan Imlek dimanfaatkan etnis Tionghoa untuk berkumpul bersama keluarga. Kemeriahan berkumpul ini belum lengkap jika tidak ditambah dengan dekorasi dan menu spesial yang dihidangkan. Menu yang khas di perayaan Imlek di Kota Palembang tentu saja makanan khas Palembang, pempek dan jeruk. Sedangkan dekorasi juga harus ada, pohon mehua yang diletakkan angpau. Pohon mehua harus ada karena melambangkan kesuburan, artinya berkah yang diminta pada saat Imlek dalam setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Hardi selaku Ketua IPTI Sumsel. Ya kalau untuk kita sih wajibnya, sebenarnya tidak diwajibkan, tapi tradisinya ada di keraja, kemudian ada buah semacam jeruk mandarin ya, jeruk sangkis gitu, kemudian ciri khasnya juga ada bunga-bunga pohon mehua ya, yang seperti di samping ini, dan itu merupakan ciri khas. Rasa persatuan dan kesatuan dengan tenggang rasa selalu terlihat dalam perayaan hari besar di Sumatera Selatan. Seperti yang dilakukan pemuda Katolik Sumatera Selatan yang datang dan berkunjung untuk mengucapkan selamat Imlek. Mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2567. Kong si pacar. Farel Wisatria, Sriwijaya TV.